Bismillah, Ustadz, ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp Toy Channel. Ustadz, apa hukumnya sholat di rumah yang kita ketahui menyimpan bugul-bugul di dalamnya? Bukhul, ya bukan bugul ya. Bukhul itu sesuatu yang kaitannya dengan kesyirikan. Nah, na'udzubillah, ini adalah hal yang mungkar dan bukan kemungkaran yang ringan tapi besar. Sedangkan sikap seorang muslim ketika dia mengetahui ada kemungkaran adalah dia ingkari. Ya, bentuk pengingkaran jika dia bisa menasehati, nasehati. Jika dengan mengingkari dengan tangannya dia singkirkan. Atau minimal kalau dia tidak memungkinkan untuk hal itu, membencinya di dalam hati. Adapun kaitan hukum sholat di rumah tersebut, sah-sah saja sholatnya, tapi berusahalah mencari tempat yang jauh dari adanya hal-hal semacam itu. Ya, misalnya di ruangan yang lain. Karena pada asalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Permukaan bumi ini semuanya adalah masjid, artinya tempat untuk salat kecuali dua, kuburan dan WC. Tapi kalau si penanya adalah seorang laki-laki, ya hendaknya dia salat di masjid secara berjamaah. Ya jangan salat di rumah agar dia termasuk golongan laki-laki yang memakmurkan masjid. Seperti itu. Jadi salatnya sah kalau memang karena kondisi darurat. Demikian, wallahu a'lam.